sih yang membuat hati kita itu penuh dengan kejahatan dan berbagai tadi yang kita sebutkan barusan? Apa sih yang membuat hati kita bisa sekotor itu, penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran, sehingga membuat hidup kita jadi orang munafik yang di luar sok kelihatan baik, padahal dalamnya penuh dengan kotoran? Jaga hatimu terhadap tiga hal ini. Secara cepat saya ingin bacakan. Yang pertama, dari keserakahan. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati kita harus dijaga dari keserakahan. Kita nggak boleh serakah. Orang yang serakah hatinya akan cemar. Mata hatinya dibutakan. Orang yang serakah dan cinta uang, itu kata firman Tuhan ini, akar segala kejahatan. Orang sampai bisa korupsi, nipu orang.